Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di channel saya, Jamal Jackson. Pada video kali ini saya akan nge-vlog, saya akan review itu ya, review warung teman saya ya, orang Taiwan. Dan berapa sih penghasilan seorang yang punya warung di Taiwan ya, warung kecil ya, bukan restoran ya. Dia warung seperti kedai minum bir dan juga itu ya, seperti barbecue ya, barbecue. Dan ada juga kayak kepiting seperti itu ya. Dia nggak punya karyawan ya. Tapi tahu nggak sih kalian? Dia buka jam 6 sore sampai jam 9, kadang jam 10 malam, kadang kalau rame dia buka sampai jam 12 malam. Itu bisa menghasilkan antara 10 sampai 30 juta ya, hanya dalam nggak sampai satu malam ya, itu ya berapa jam, antara 3 jam sampai 6 jam itu ya. Dan ini saya sudah di dalam warungnya ya, tapi dia belum buka. Ini baru jam setengah 6 sore ya, nanti ini dibuka. Saya akan langsung menuju ke dapur. Ini dia teman saya, ASEAN. Dia kerja sendirian ya, dia nggak punya karyawan. Tapi kalau hari Sabtu dan Minggu dia dibantu sama pacarnya ya, pacar. Teman saya ini belum nikah ya. Kalau hari Sabtu sama Minggu dia dibantu pacarnya. Pacarnya kerja di sebuah kantor. Kalau pulang kerja dia langsung bantu kesini, tapi hari Sabtu dia libur ya, nanti sebentar lagi dia kesini. Karena apa, hari Jumat dan Sabtu itu, mungkin saya tadi salah ngomong ya, hari Jumat dan Sabtu ya, nanti pacarnya akan datang kemari untuk membantu. Karena apa, di sini di Taiwan itu hari Sabtu dan Minggu libur ya, jadi hari Jumat itu orang masuk kerja di akhir pekan ya, weekendnya itu mulai hari Jumat. Jadi hari Jumat itu biasanya selalu ramai ya, hari Jumat sama Sabtu itu full ya, itu full, bisa mendapatkan income itu kotor antara 20 sampai 30 juta ya. Itu kalau ramai banget itu bisa sampai 40 juta ya dalam 6 jam itu ya. Dan itu kalau keuntungannya itu kata teman saya itu ya setengah-setengah, 50-50 ya. Jadi semua dia dapat omsetnya 20 juta, dia untung 10 juta ya. Dia tanpa karyawan ya, apalagi kalau dia punya karyawan dan tempatnya lebih besar lagi, mungkin bisa dapat income atau omset sampai selesai ini Lail. Ini dia pacarnya datang. Oke. Di sini ada freezer ya. Di sini juga ada kulkas lagi di sini. Ya, kompor. Ini juga masih ada freezer lagi.
ini sudah masih ada lagi. Saya akan kasih lihat kalian dari depan. Belum buka, tapi sudah ditunggu pelanggan. Dan sekarang sudah pukul 6 ya. Pelanggan sudah datang. Barbeque ya, warung barbeque, warung grill dan juga sari laut. Ini seperti timun ya, aku nggak tahu apa, tapi bukan timun. Ini nanti juga dibakar ya, di barbeque. Kita lihat ya cara dia melayani mereka semua. Seorang diri. Kalau pacarnya tadi cuma itu ya, sepertinya dia waiters ya. Semua yang masak teman saya. Sekitar 2 kg lah. Itu tadi belinya harganya 1,5 juta. Dan ini kepitingnya diimpor dari Indonesia ya. Padahal kalau di Indo itu kepiting ini harganya per kilonya, kalau di rumah saya di Tuban sana itu per kilonya cuma sekitar 80-120 ribu ya per kilonya. Dan di sini per kilonya ketemunya 500 ribu ya. Lebih ya, sekarang ini cuma 2 kilo. 2 kilo ini 1,5 juta.先拿那个大只的盘子，这一种不要用这个。
Buku bukan gua lah bu yun turun mah ya sewe siang sah筋骨牛肉蹄膀肯定差别的生海马蛋呀我那个不是来让你让心里就生海马蛋这是没关系没关系你先放我只要叫你帮我夹到那里。哦，好。哦，等下到就要开了。垃圾放掉了，还没当，我觉得。有没有？有没有闻到香味的？味道，牛肉的味道。有没有？有，很香哦。哦，很香啊。上来，准备。帮我种花，这一盘好了。洋葱在我这里，弟弟这里。你那用那一盘，那个有上面有竹子，用大盘一点啊。Teman saya masih sibuk di luar ya, banyak pelanggan datang ya. Sembari saya nunggu dia tutup warung nanti, dan akan saya tanya-tanya ya, saya review, saya tunggu di kamarnya sini ya. Saya akan pantau di CCTV. Nah ini dia CCTV-nya ya. Kemarin lebih banyak lagi ya. Kemarin tempatnya itu sampai gak muat, ini full. Itu masih ada yang kosong satu. Kemarin sampai full di dalam ya. Dan ada juga yang di luar. Ini di luar kosong ya. Kemarin sampai mejanya juga di luar ya. Ini sebenarnya mejanya masih banyak, meja kursinya, cuma gak dipasang semua ya. Kalau hari ini cuma ini aja. Kemarin ada juga yang di dalam ya. Jadi di dalam ruangan sini tidak ada kameranya, tidak ada CCTV-nya. Di dalam ruang TV juga ada ya, karena full. Sudah pukul 10 malam ya. Namanya mereka juga akan segera pulang. Tidak sampai tengah malam ya. Ini udah mau selesai guys. Mada, 不用录了.
老板很好吗？很好啊，今天赚100多万。Dapat puluhan juta ya katanya hari ini ya. Kalau dirupiahkan puluhan juta. Ini kalau satu porsi ini udah tadi udah saya makan 2 potong ya. Satu porsi ini masih yang ceket cilo tuh teh. Ini ayam ya, berbagai ayam ini dijual kalau dirupiahkan itu sekitar 70 ribu ya, 70 sampai 75 ribu. Asang, nah kayak nih, Bang Nali. 在前面。